Oke, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, di sini gua lanjut lagi mereview sebuah game Android lagi. Yang ingin gua review adalah Sniper 3D Assassin. Mungkin sudah banyak YouTuber yang bermain game seperti ini. So, langsung kita lihat ininya, grafiknya base aja. Oke. Kita play. Gua itu sudah bermain untuk untuk kontrolnya, untuk mengatur kontrolnya. Gue sudah bermain sedikit, jadi gue sudah hafal harus gimana. Jadi di sini kita ulang lagi aja. Drag to aim. Oke, gue sudah mendrag. He is your target. Grafiknya lumayan cuy untuk versi untuk Android segini, lumayan lah ya. Zoom. Zoomnya kalau saya bisa. Oh ya bisa. Nah terus tembaknya tuh door. Hantam. Wah, headshot. Good job, you did great. Manual can rifle. Complete tomorrow mission and you'll be to buy your own weapon. Okay, kita bisa beli senjata katanya. Next. Jadi, so ini tuh tembak, game tembak menembak ya. Game sniper 3D. Nah, the meeting. Kill the guy in the red jacket. Okay, kita harus red jacket kayaknya ini nih. Kita harus nembak yang ini nih. Headshot lagi nih gua ya. 1, 2, 3. Hai. Masih skill tembak menembak gua jebret. Mantap. Level up. Congratulations, you have advantage. Dapat permata. Mantap nih, game seru juga nih. Untuk game-game santai kayak gini seru nih, gua suka nih. Catch the thief, kill the escaping criminal. Escaping criminal yang mana? Man running, oke. Oh ini nih, yang orang lagi lari katanya. Tembak. Wih, nah itu orang lagi lari itu susah untuk ditembak cuy. Collect shot, ketek shot tuh ya. Next dapat 1000 koin. Misinya masih mudah, gua nggak tahu sih untuk kedepannya misinya seperti apa. Oke, kita bisa beli senjata di sini. Hunting rifle ya namanya. Oh ini kalau premium cuy. Ini hunting rifle 1000 IPR 2. Harus 7600, sedangkan gua ada 100 doang. Dragon SVD. 5000, tapi gua harus download ini ya packnya. Gua ini namanya offline. Jadi ya udah, equip. Start mission, kita lanjut. City map, here is city map merupakan snack mission. Okay lah, udah amat. Kita select ini, kita start misi. Urgent call. Nah, kita maksa apa lagi nih gua nih? Berburu penjahat ya. Kita berburu penjahat. Kill the sniper. Kan gua sniper, masa gua harus membunuh diri gua sendiri? Oh enggak, ini ada sniper orang nih. Nah, sniper ini harus gua bunuh nih. Tembak. Wih. Pakai senjata apa tadi namanya, gue lupa. Wah, headshot itu ya. Enggak, bukan headshot. Kalau headshot kita dapat lagi uang tambahan. Koin tambahan, cuy. Tapi ini gue bukan headshot. Ini nama senjatanya apa? Hunting rifle. Hunting rifle ya. Progress, bukan itu, bukan. Weapon gue apa namanya, cuy? Nah, ini hunting rifle ya. Hunting rifle mulu dah. Hunting rifle. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh bisa upgrade coy. Upgrade mazo. Upgrade. Kita upgrade ya. Tapi nanti lah. Belum butuh juga upgrade-annya. Red Mountain Mission. Detok ke Police Department. Lalu criminal hunting. Lalu demand money. Kita tahu lah apa ya. So, let's go. So kalau kalian suka gua bermain game ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti akan gua teruskan. Tapi yang pastinya apa ya, yang ingin gua teruskan terlebih dahulu itu adalah game apa, Ratatouille. Karena Ratatouille udah 2 hari gak gua mainin apa berapa ya. Oke lah, langsung aja. Udah lama juga gua 2 hari gua gak bermain game Ratatouille apa sehari. Kita lanjutkan lagi nanti ya setelah game ini. Oke, Wanted Criminal Kill the Tag.
Oke, kita harus ngekill orang yang mohek itu, rambutnya mohek merah. Lestarto, di mana itu orangnya ya? Kita harus mencari orang tersebut. Ini kah? Oh, ini cuy. Bawa koper dia. Mana? Ini gua, tanda merah gua ini. Headshot. There. Ah, itu bukan headshot, coy. Oh, tapi headshot kena, cuy. Nama uangnya itu 40. Mantap. Ternyata kena headshot itu. Gua kira enggak headshot, itu headshot gua kira ya. Langsung aja kita lanjut misi. Recommended ininya harus 47, cuy. Yaudah ini aja, wanted criminal. Nanti udah wanted criminal ini gua akan upgrade senjatanya dan kita langsung lanjut ke misi yang sini tadi yang di atas kiri ya. Oke, yang pakai headphone, kita harus kill yang pakai headphone ya. Mana tuh yang pakai headphone? Dimana tuh yang pakai headphone, cuy? Woi, oh ini belum dihilang, gua akan tembak terlebih dahulu. Wah, keburu dong. Kalau itu udah hampir aja nggak keburu cuy gua. Nah, itu baru headshot. Tadi itu bukan headshot sumpah. Tapi gua dapat duit tadi itu ya. Tadi itu leher shot dari sini soalnya. Kalau kesini kan daerah kepala itu headshot. Oh, kita upgrade dulu. Tadi itu harus apa yang 45, 47 ini ya, damage-nya ya. Ini sih nama damage-nya dikit ya. Ini Amon ya nama damage-nya 5, lumayan. Silencer, gua sekarang nggak perlu dah. Silencer gua nggak perlu karena nggak nambah apa-apa. Range-nya itu nambah 309 FT apa FT ya? Magazine. Ah, cuma nambah reload doang. Gua butuh yang nama ini. Nozzle nambah nggak sih? Nozzle nambah 2, ini nambah 5. Oke lah, kita upgrade ini aja dulu. Amo, terus gua upgrade ini karena udah gua cukup. Ada berapa gitu? 1600 lagi. Ini enggak cukup. Oh, magazine cukup. Upgrade magazine dulu. Oke, duit gua 200 perak. Kita lanjut lagi misinya ya. Oh, duit gua 187 perak, cuy. Yang ini, Hidden Arsenal. Arsenal bukannya klub ya? Klub bola Arsenal. Kill the 3 bandit. Oke, okay, ini nih kayaknya harus gua kill ya. 3 bandit. Zoom lagi dong. Kita harus 5 kali zoom. Zoom, tembak. Aduh, enggak kena kamping. Tembak, mantap headshot. Reload dulu. Cuman 2 cuy pelornya. Gua kira 3. Kalau salah tadi pertama 3 dah. Headshot. Mantap. Ini satu lagi, headshot. Triple kill, headshot semua. Mati, rooftop killer. Headshotnya, oh, satu kali headshot itu 40 dapat koinnya ya. Jadi 3 kali headshot 120. Oke lah, mantap juga. Lanjut, masih ada waktu kita. The weapon store offer a nice starter pack and other interesting package that might help you. Don't forget to check it out. Lah, kok gua ke package ya? Ini bayar cuy, pegek ini, pegek apa namanya, pegek ini. Oke, kita lanjut lagi yang di sini, yang di wanted 3 ya. So kalau misalkan gue ingin lanjutkan game ini, gue harus download dulu apa namanya dalaman dari game ini cuy. Gue nggak tahu ini bakal lama nggak downloadnya. Oke, start mission. Yang mana tadi? Oh, yang topi hijau ya. Topi hijau itu bukan sih? Ntar gue jam dulu. Itu benar. Headshot bos. Nah, skill tembak menembak gue jangan diragukan lah. Headshot. Dah. Level up. Congratulations. Level 4 gue ya. Oh, ini ada energi kita cuy. Mantap. Jangan meragukan tembak menembak skill tembak menembak gue cuy. Di sini kita apa nih? Oh, ini starter pack. Ambing salah pencet. Wanted. Di sini gua jago sih main tembak-menembak gini. Kalau tembak-menembak game Battleground tuh enggak lah. Enggak bisa gua. Yang pakai tas merah, oke. Okay. Cari yang pakai tas merah.
Gua nggak tahu di sini kalau misalkan gua salah tembak gimana ya. Mau dicoba nggak ya? Salah tembak. Oh, gua kira itu. Oh, ini nih. Ini bukan sih. Oh ya, ini nih. Tembak. Ningsoy kau langsung ya. Next. Ini pengaturannya nggak ada bahasa Indonesia. Jadi sorry banget kalau misalkan bagi kalian yang tidak mengerti bahasa Inggris. Terutama gua juga nggak ngerti bahasa Inggris, cuy. Langsung aja wanted lagi ya. Lebih seru wanted sih. Apa karena nama uangnya gede. Udah 3000 lagi aja uang gua. Tapi kalau salah 180. Woi, pang hijau sekarang ya. Di mana ini? Ini kah pang hijau? Gua lihat warna hijau di sini. Oke, benar. Tembak. Dor. Good job. Kalau with premium apa bayar kali ya with premium ya? Gua nggak tahu sih with premium maksudnya apa. Kayaknya bayar. Oke. Lanjut lagi. Tuh, kalau ini dapatnya 1.100. Kalau ini 700, tapi kenapa gua lebih suka ini ya? Sudah cuy, kita akan upgrade dulu senjata gua, udah 3000 juga lumayan. Grip apa ya? Oh, scope. Kita upgrade scope. Max zoom-nya di 6 kali ya. Terus silencer mahal anjir, harus pakai dog ini. Pak diamond ya, kita panggil aja diamond. Ini 2400 enggak cukup. Ammo 3000 enggak cukup. Body buat apa? Body damage nambah. FT nambah, range nambah, atau stability-nya juga nambah. Coba grip enggak bisa. Gua body aja dulu ya. Kita upgrade dulu body. Mantap. Starto. Let's go. Tonkabai apaan? Itu barusan di bawah ya, ada tulisan Tonkabai. Nama mapnya kali Tonkabai. Gua enggak tahu. Oke, okay. Save the hostage. Knock off the hostage taker. Mrs. Anista is being held hostage. Okay lah. Kita harus membunuh orang yang di sana, cuy. Yang menyekap wanita ini. Oke, okay, kita bunuh satu. Ini orang hitam banget coba. Kelihatan mukanya anjir. Ini ada polisi banyak tapi enggak bisa nembak satu orang ini. Polisinya nyandu banget. Oke, okay, lanjut. Nanti aja. Udah 12 menit, enggak kerasa men, sepertinya 12 menit. Lanjut lagi. Oke, okay, kita tembak-menembak lagi. Menyelamatkan siapa lagi nih kita ya? So kayaknya untuk yang ini itu misi yang di sini itu nembak-menembak untuk menyelamatkan kali ya. A pancake for you. Apa sih? Oke okay lah. Pancake apa itu? Pancake. Guy get a sweet case. Di mana guys? Ini bukan kayaknya. Bukan itu kayaknya, cuy. Guy a sweet case di mana, oi? Oh, ini kali yang pakai ini soalnya mencurigakan sekali. Apa itu? You kill announcement. Dia kan bukan itu kambing. Salah orang, gua tembak salah orang. Oke, okay, berarti kalau salah orang berarti pilot cuy misinya ya. Salah orang, cari banget. Salah orang itu. Jadi yang mana harus gua tembak, oi? Ini kah? Curiga ini sih. Tapi tadi orang ini enggak ada loh, sumpah. Tembak headshot. Bener orang itu, cuy. Berarti kalau misalkan kita salah nembak. Nih soalnya di sini. Kalau kita salah nembak, nggak akan ada kameranya ngarahin ke peluru. Kalau misalkan gua bener nembaknya, pasti kameranya ngarah ke peluru itu, cuy. Oke? Okay? Pasti kalian paham lah maksud gua ya. Kalau nggak paham ya, pahamin aja. Duit gua 2000 nanti aja. Gua tanya mau upgrade apa lagi? Primary ya. Kalau primary berarti kita menyelamatkan kali ya. Gua nggak tahu sih. Primary apa tuh kan? Eliminate the gang. Kita harus membunuh gang ini kayaknya nih. Tembak headshot, mati satu, mati dua. Wih, dulu.
Bentar dulu bos, lama juga nih reloadnya ya. Tembak 3 dan terakhir 1 2 headshot. Jangan meragukan skill menembakku, Pak. Headshot challenge, you can beat it. You need 10 atau 10 more headshot to unlock a premium free trial. Oke, kita harus membunuh 10 dengan headshot. Kita akan membuka trial premium ya. Oke lah. You got a new piggy bank. Ah, maksudnya piggy bank buat apa piggy bank? Piggy bank. Gak tau lah. Oke. Uang gua 4.000. Gua akan upgrade apa tadi ya? Reload di mana reload? Nah, reload ini nah, waktunya lama cuy kalau misalnya nge-reload. Jadi gua akan upgrade yang reload ini dulu. Yang reload buat di mana reload? Nomor reload cuy ini 17 detik. Kalau yang mana tadi magazine ya? Ini 0.11. Ya udah kita upgrade yang magazine. Eh bukan, ammo. Gini. Supaya reloadnya lebih cepat. Aduh, nah uang gua 700 perak lagi. Daily mission, come back it's to the complete the to complete that mission. The special weapon, oke. Okay. Ada daily mission juga cuy, tapi nggak bisa cuy gua ya. Di sini harus download. Sedangkan gua nggak pakai kuota ini offline. Oh, trapper ini ada 30 misi tuh ya. Di sini terlihat 9 garis miring 30. Nah ini nih, Ton Kabai apa nih Ton Kabai? Bener nama mapnya Ton Kabai Martefa. Banyak juga coy. Sedangkan gua harus offline. Gua harus online mainnya. Sudahlah, kalau kalian misalkan kalian suka, nanti gua download dulu semua yang ada di dalam game yang harus di-download, nanti gua download dulu coy. Supaya nanti mainnya gampang. Kalau kalian suka ya nanti gua terusin. Oke, satu main lagi ya. Kill the assassin. Apa yang harus di kill? Armed runner. Hah? Armed apa armed? Bukan tentara armed ya. Woi, tentara mana yang harus gua kill? Oh, ini nih. Yang lagi lari nih. Dor, enggak kena ya. Salah lagi. Duh, panas banget telinga gua gini aja. Salah lagi, sumpah. Ini tuh telinga gua pegal. Kena ini mulu, gini mulu. Salah lagi cuy. Siapa harus gua kill? Armed runner bener kan? Oh ini nih. Ini nih, salah kill barusan gua ya. Dor. Bukan headshot coy. Botong shot. Oke bro, kita bakal undan aja. Oh ada piggy ini bisa diambil gak sih? Piggy bank. This is a piggy bank. Gak tahu ini piggy banknya bisa diambil gak kok koinnya. Apa diamondnya. Oke bro, bro kita bakal udahan aja. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian memang suka, sekali lagi kalau memang kalian suka, tuh gua mainnya offline cuy. Aduh. Kalau memang kalian suka dengan konten game gua seperti ini, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti kan gua teruskan. Ya, so sekali lagi untuk gameplay apa ya namanya? Gameplay apa itu namanya? Dead Park itu gua harus mencari dulu. Masih belum gua bisa cari sih. Gua belum bisa nyari yang versi PC-nya karena gua ini masih rekaman, cuy. Karena ini gua rekaman satu hari 5 atau 6 video untuk ke depan, oke. Okay? Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like, comment, share and subscribe. Thanks for watching this video. Saya NJX Play. Sampai jumpa di next video. Dadah.